Menjelang saingan temasya sukan Olimpik Rio 5 Ogos depan, atlet pelayaran negara Khairul Nizam Muhammad Effendi menjadi atlet pertama negara berlepas ke Rio de Janeiro, Brazil. Khairul Nizam yang akan beraksi dalam acara laser standard lelaki diiringi jurulatihnya Muhammad Effendi Abdullah. Olimpik makin hampir kan sebab memang ni adalah salah satu temasya sukan yang paling besar. So rasa nervous, gemetar atau rasa apa berkobar-kobar pun ada untuk kita nak tak sabar untuk kita nak mulakan perlumbaan. So harap semua berjalan lancar semasa di sana. Bagi Muhammad Effendi, mereka mengambil keputusan untuk pergi ke Rio lebih awal adalah untuk menyesuaikan diri dengan venue pertandingan, cuaca dan bot yang bakal digunakan kelak. Semasa sukan Olimpik nanti, dia ada tiga gelanggang yang berbeza di mana setiap hari atlet akan berlumba dua perlumbaan di kawasan yang berbeza, dipanggil course area yang berbeza. Di mana setiap course area dia mempunyai perbezaan dari segi tiupan angin, pergerakan arus dan sebagainya. Untuk itu setiap gelanggang kami perlukan antara 4 ke 5 hari penyesuaian bagi setiap satu gelanggang. Kalau kita kira kalau kita ada 5 gelanggang, saya perlukan minimum antara 20 ke 25 hari untuk saya dapat menyesuaikan diri dan baca pergerakan arus dan juga tiupan angin di kawasan tersebut. Bukanlah senang kalau kejuaraan biasa macam kejuaraan dunia hanya satu gelanggang di mana setiap hari perlumbaan diadakan tempat yang sama. Jadi kita tak ada masalah walaupun 7 hari cukup memadai untuk menyesuaikan diri. Tapi di Olimpik ni berbeza sedikit. Khairul Nizam menempah tiket ke Rio selepas memenangi pingat emas dalam acara sama pada Kejohanan Asia ASEF di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu, UAE dari 5 hingga 12 Mac lalu.